إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Qala rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi lati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah. Sadaqallahu al-'adzim. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinun nasiha kulna liman ya rasulallah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Amma ba'd. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis dan yang saya hormati tuan pengurusi surau ad-diniyah beserta para EJG pengurus surau dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para tuan guru, tuan imam, tuan bilal, tuan haji Adnan, tuan haji Adnan, dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita nikmat iman dan Islam, masih lagi memberikan kita hidayah ataupun petunjuk dan memberikan kita taufik atau satu kekuatan untuk kita melaksanakan amal kebaikan, kan? Sehingga kita dapat berusaha untuk menghadirkan diri bagi menunaikan salat fardu maghrib berjamaah dan kita sambung dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan ini, kan, waktu yang kita gunakan untuk mencari ilmu ini mendapat ganti yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang diutus untuk menyempurnakan risalah agama Islam. La nabiyya ba'da. Tiada nabi lain yang akan datang ataupun yang akan diutus untuk membawa risalah yang baru. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, kan, kita akan ulang kaji sedikit yaitu tentang pesanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, hadis yang ringkas, tetapi walaupun ringkas dalam hadis tersebut ada beberapa isi penting yang boleh kita gunakan untuk kita jadikan ia sebagai pedoman. Kan? Jadi hadis yang telah kita bacakan tadi yaitu daripada Abu Ruqayyah, kan, seorang sahabat yang digelar sebagai Abu Ruqayyah yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Beliau menceritakan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ad-dinun nasihah, kan? Agama itu adalah nasihat. Ad-din di sini yaitu merujuk kepada agama Islam. Ad-din sebagai salah satu cara hidup, maksudnya yang mengatur kehidupan kita daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah kepada sebesar-besar perkara. Ad-din itu ad-din, agama. Dan an-nasihah, kan, apa yang dimaksud dengan nasihah? Dalam bahasa Melayu disebut dengan nasihat, kan? Nasihat itu bahasa Melayu, asal daripada akar perkataan bahasa Arab an-nasihah, yaitu satu perkataan yang elok, satu percakapan yang elok yang kita ucapkan kepada orang lain dan menghendaki kebaikan bagi orang yang kita sampaikan ucapan tadi. Itu percakapan yang elok, pada masa yang sama kita menginginkan kebaikan bagi orang yang kita ajak bercakap tadi, itu nasihat. Jadi mengecualikan ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang keji, sumpah seranah, marah-marah, kan, menengking contoh, itu dia ucapan yang tak elok. Jadi tak masuk dalam kategori an-nasihah tadi. Itu pengertian an-nasihah. Jadi ucapan yang elok yang disampaikan kepada orang lain dan kita menghendaki kebaikan bagi orang yang kita ajak bercakap tadi. Itu. Baik. Maka apabila baginda Nabi berkata ad-dinun nasihah, agama ini adalah satu nasihat,
Maka para sahabat bertanya, qalu, kami berkata, kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah? Kan? Agama tu nasihat bagi siapa? Barulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, kan? Yang pertama lillahi, yang kedua wali kitabihi, yang ketiga wali rasulihi, dan yang keempat wali aimmatil muslimin, dan yang kelima wa ammatihim. Ada lima, kan? Lima nasihat ataupun nasihat agama sebagai nasihat ditujukan kepada lima perkara ini, kan? Yang pertama, apabila baginda Nabi sebut lillahi, agama Islam sebagai nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala, kan? Apakah maksud dia? Apakah bermaksud agama Islam ni memberikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan? Kalau kita sebut secara bahasa mudahlah, kan, ad-dinun nasihah lillahi, nasihat bagi Allah, kan? Maksudnya agama memberikan nasihat kepada Allah ke? Bukan macam tu, kan? Ulama sebut antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan yang dimaksud agama nasihat bagi Allah ialah, kan, kita berjihad, kan, melawan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari kebenaran itu. Dan pada masa yang sama kita berdakwah untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud agama sebagai nasihat untuk Allah. Berjuang, berjihad melawan orang yang kafir, orang yang ingkar dengan kebenaran, dan pada masa yang sama berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan. Dan yang kedua yaitu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama menafikan sifat-sifat yang boleh menyebabkan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya. Baik, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tahu kebenaran tetapi dia menolak, kan? Mana kita nak tengok, sebagaimana yang pernah kita sebutkan dulu, dalam 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, dalam tu kita boleh lihat, kan, 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, ada tiga golongan manusia yang Allah SWT sebutkan apabila kitab suci Al-Quran diturunkan kepada umat manusia. Golongannya yang pertama siapa? Yaitu orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berjaya. Disebutkan dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Awal-awal lagi Allah dah sebut, inilah kitab suci Al-Quran yang tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Sifat kitab suci Al-Quran. Awal-awal lagi Allah dah bagi tahu, jangan sekali-kali kita ragu dengan kitab suci Al-Quran. Yang mana kitab suci Al-Quran hudal lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu golongan yang bertakwa. Maka setelah itu Allah jelaskan dalam ayat yang kedua, ketiga, keempat tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang berjaya. Wa ulaika humul muflihun, ayat yang kelima Allah sebut, dan mereka itulah orang yang berjaya. Ini golongan yang pertama. Dia tahu kebenaran, dia terima, dia beriman secara dalaman dan beriman secara luaran. Maksudnya dia membuktikan dengan perbuatan, dengan amalan dia. Golongan pertama. Golongan yang kedua disebutkan dalam ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Dua ayat sahaja. Kalau golongan yang beriman, 5 ayat. Golongan yang kafir, yang ingkar disebutkan dalam ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu sifat yang boleh kita jadikan sebagai contoh ataupun sebagai satu ciri. Sifat orang-orang yang kafir yang mengingkari kebenaran, dia sama je. Kita berikan nasihat ataupun kita tak berikan nasihat, la yu'minun. Dia tetap tak akan beriman. Kerana apa? Memang sifat dia tu dah tahu kebenaran tetapi dia menolak. Itu sifat orang yang kafir. Kan? Sebagai contoh dalam sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila baginda Nabi mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru, kan, orang-orang Quraisy ketika itu, pembesar-pembesar kafir Quraisy, untuk berkumpul, untuk berhimpun di Bukit Safa. Ini jadi satu satu adat lah kalau bagi orang-orang Quraisy ketika itu. Setiap kali ada pengumuman penting, pasti akan ada orang yang naik dekat atas Bukit Safa. Jadi
Apabila baginda Nabi ajak seru orang-orang kafir Quraisy ni, pembesar-pembesar mereka untuk berhimpun di Bukit Safa, orang-orang kafir Quraisy datang kerana mereka berfikir ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Baik. Dan kita tahu tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy, membesar dalam kalangan mereka, dan orang-orang kafir Quraisy ini dah kenal pemuda yang bernama Muhammad. Dia tak pernah menipu, tak pernah berbohong, tak pernah menyakiti hati orang, tak pernah berbuat dosa, tak pernah melakukan perkara-perkara yang terkutuk. Sehingga mereka berikan gelaran Al-Amin. Yang berikan gelaran orang-orang kafir Quraisy, berikan gelaran kepada pemuda yang bernama Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya mereka memang tahu orang ini tak pernah berbohong. Itu sifat yang telah diketahui. Mereka tahu kebenaran. Tetapi apabila baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajak berkumpul di Bukit Safa, baginda Nabi ajukan dua persoalan. Soalan yang pertama untuk tes. Soalan yang kedua adalah ajakan yang sebenar. Soalan yang pertama baginda Nabi bagi tahu macam mana? Wahai orang-orang kafir Quraisy, kalau aku katakan kepada kamu di belakang Bukit Safa ni ada musuh yang akan datang menyerang kita, apakah kamu percaya? Ya, kami percaya wahai Muhammad, engkau adalah orang yang tak pernah menipu, kau tak pernah berbohong. Mereka percaya. Tetapi apabila baginda Nabi berikan soalan yang kedua, kalau aku katakan kepada kamu, aku ini adalah Rasulullah, pesuruh Allah yang diutus untuk membawa risalah agama Islam, membawa risalah agama Tauhid, apakah kamu percaya? Abu Lahab dikata, tabbalaka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Dia marah betul. Kerana apa? Apakah semata-mata kerana ini kamu himpunkan kami semua? Dia rasa sakit hati. Dia rasa kecil hati. Padahal dia tahu orang yang bercakap dekat atas Bukit Safa tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pernah menipu, tak pernah berbohong. Tapi tiba-tiba apabila datang seruan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka boleh tolak. Kan? Dah kenal 40 tahun. Tapi tiba-tiba boleh tolak. Ini ciri orang-orang yang kafir. Dia ingkar dengan kebenaran walaupun dia dah tahu benda itu benda yang benar. Maka disebabkan perkataan Abu Lahab tadi, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Masad. Kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah ulang dua kali lafaz tabba tu. Tabbat yada, celakalah, kan? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Kekuasaan ataupun segala usaha yang dibuat oleh Abu Lahab, watab, dengan di akhir ayat yang pertama watab, dan betul-betul akan celaka. Dua kali Allah ulang perkataan celaka untuk Abu Lahab. Kerana apa? Dosa dia menghalang gerak kerja dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main. Allah terus turunkan derek surah Al-Masad, dan satu-satunya surah dan satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang menyebut secara direct nama pelaku sahabat tadi, yang disebut secara direct. Kenapa disebut dua kali lafaz tabba? Kerana Abu Lahab dia menggunakan dua kali lafaz tabba yang diajukan kepada baginda Nabi. Yang pertama, ketika mana baginda Nabi ajak orang-orang jiran kiri kanan untuk jamuan makan dekat rumah, ketika itu dakwah secara secara rahsia. Dan rumah Abu Lahab ni sebelah rumah baginda Nabi, berjiran. Macam ni dinding kan, dinding atas tu lubang lah, tak tutup macam ni. Kalau ini tutup, jadi sini rumah baginda Nabi, sebelah tu rumah Abu Lahab. Jadi tiap-tiap hari Abu Lahab ni dia akan baling kotoran kepada rumah baginda Nabi. Kerana berjiran dekat, dinding tak tertutup, dia boleh lempar barang, boleh lempar sampah, boleh lempar kotoran ke dalam rumah baginda Nabi. Itu yang dilakukan oleh Abu Lahab. Kalau ikut adat, adatlah, adat orang Arab Quraisy, kalau benci macam mana sekalipun, dia tak boleh buang sampah dekat rumah jiran dia. Tapi Abu Lahab, dia sampai langgar adat yang amat dihormati oleh mereka. Itu Abu Lahab. Itu perkataan tabba yang kali pertama diucapkan, dan kali kedua ketika mana berada di Bukit Safa tadi. Itu sehingga Allah datangkan tabbat yada abi lahabi wa tab, dua kali juga kes. Itu adalah ciri-ciri sifat orang-orang yang ingkar.
Baik. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga yaitu golongan yang dia tengah-tengah. Maksudnya beriman, nampak beriman secara luaran tetapi dalaman mereka menolak. Kan? Yaitu orang-orang yang munafik. Ini disebutkan dalam ayat yang ke-8 sampailah ayat yang ke-20. Ada 13 ayat panjang, kan? Kalau kita fikir, kenapa Allah turunkan banyak sangat ayat untuk orang munafik ini? Orang beriman, orang yang berjaya 5 ayat, kan? Kalau buat perbandingan lah dalam 20 ayat yang pertama surah Al-Baqarah, 5 ayat untuk orang beriman, 2 ayat sahaja untuk orang yang kafir. Kerana jelas penolakan mereka, penentangan mereka jelas, kan? Tak berselindung, tak berpura-pura. Tetapi kalau orang munafik dijelaskan secara panjang lebar, lebih daripada 13 ayat, ayat yang ke-8 sampai ke-20. Kerana Allah nak jelaskan kepada kita, itulah bahayanya orang-orang yang munafik. Banyak helah, kan? Wa minan nasi may yaqul amanna billah wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimuminin. Sebahagian daripada manusia akan kata, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Tapi kata Allah, wa ma hum bimuminin. Bahkan sebenarnya mereka ni tak beriman pun. Cakap jelah, mengaku jelah. Cuma sekadar akuan di mulut mereka sahaja, tapi sebenarnya tak beriman. Lepas tu Allah jelaskan apa ciri-ciri dia. Semua ada dalam ayat yang ke-8 sampailah ayat yang ke-20. Baik. Jadi itu adalah usaha kita untuk melawan orang-orang yang kafir, orang yang ingkar. Baik. Ketuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengertian yang kedua tadi Imam Nawawi sebutkan, iaitu beriman kepada Allah dan menafikan sifat yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah. Pernah kita sebut, kan? Kalau tuan-tuan ingat lagi, bahawa semua umat manusia pada asalnya telah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berada di alam roh sebelum kita lahir dekat atas muka bumi lagi. Dalil dia mana? Surah Al-A'raf ayat yang ke-172. Kan? Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah kata, tanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kita jawab, qalu bala shahidna, betul wahai Allah, engkau adalah Tuhan kami. Ketika itulah semua daripada kita ini telah pun beriman, semua umat manusia. Kemudian kita masuk ke dalam rahim ibu kita, lahir ke alam dunia. Ini yang disebut oleh baginda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir, lahir dalam keadaan suci. Dalam riwayat yang lain disebutkan, kullu mauludin yuladu ala hadhil millah. Setiap bayi yang lahir, lahir dalam keadaan agama ini, hadhil millah, yaitu agama Islam. Itu fitrah semua manusia. Lepas itu macam mana ada macam-macam ni agama? Fa abawahu, maka ayah dia, kan, yang akan mencorakkan agama anak tadi. Yuhawidanihi, sama ada akan beragama Yahudi, au yumajjisanihi ataupun beragama Majusi, au yunassiranihi ataupun beragama Nasrani. Peranan mak ayah, peranan masyarakat sekitar, keadaan sekeliling yang akan mencorakkan agama bayi tadi. Dalam ayat yang seterusnya disebutkan, au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyatan min ba'dihim. Kan? Atau manusia-manusia ini akan kata, wahai Allah, sesungguhnya, kan, ayah-ayah kami, nenek-nenek kami, datuk-datuk kami dulu telah pun mensyirikkan kamu, telah menyekutukan Allah, telah menyembah selain Allah. Ini Allah sebut, kan? Ada yang beragama macam-macam. Kemudian anak dia lahir, lahir dalam keadaan fitrah, tetapi kemudian membesar dalam kalangan mereka dalam keadaan bukan agama Islam, sehingga mereka akan mengatakan, ayah kami, bapak kami, tok kami, nenek kami, moyang kami, semua beragama selain Islam, wahai Allah. Ini alasannya akan disampaikan oleh manusia, padahal semua lahir dalam keadaan fitrah pada asalnya. Wa kunna dzurriyatan min ba'dihim, sedangkan kami hanyalah keturunan anak cucu yang lahir setelah daripada kalangan mereka. Ini yang kita kena berhati-hati, kan? Maka tugas kita, kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kan, kita lahir dalam keadaan keluarga yang beragama Islam. Mak ayah kita Islam. Tok nenek moyang kita Islam. Ada kalangan kita yang lahir dalam keadaan keluarga non-muslim. Tapi
kita berusaha mencari hidayah sehingga kembali terjumpa dengan agama fitrah ini. Maka macam mana kita nak tarik kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang lain yang belum kembali kepada agama fitrah, keimanan yang fitrah ini? Kita lahir sebagai sebagai orang yang beriman, hidup ke atas muka bumi hidup sebagai seorang yang beriman, dan mati nanti pun kita kena matilah dalam keadaan yang beriman. Itulah baru disebut kembali kepada fitrah. Maka peranan di sini, peranan tugas dakwah kita yang disebut tadi, berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, iaitu kembali kepada jalan fitrah ini. Dan berdakwah kepada non-muslim ini, tuan-tuan, dia kena jelas dari segi akidah, dari segi muamalah macam mana. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ajaran pluralisme agama. Kena jelas, maksudnya batas-batas dari segi akidah, dari segi tauhid, tetap agama Islam sebagai agama yang paling tinggi. Al-Islamu yu'la wala yu'alih. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Islam ni agama yang tinggi, dan tak ada sesuatu pun yang boleh lebih tinggi daripada agama Islam. Itu keyakinan kita, itulah i'tiqad kita dalam bab akidah. Sedangkan dalam bab muamalah, kita menampilkan akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang baik, supaya bagaimana mereka ni boleh tertarik dengan keindahan Islam, mereka boleh tertarik untuk mengkaji kembali agama fitrah ini. Mudah-mudahan mereka boleh kembali ke dalam agama fitrah berkat akhlak yang telah kita tunjukkan. Itu dari segi muamalah, kita layan dengan cara yang elok. Ini cara layan yang elok ini macam mana? Kepada non-muslim yang tidak menentang, yang tidak melawan. Kalau yang melawan, yang menentang, ada cara dia sendiri. Jadi tak boleh nak pukul sama rata. Kena tengok mana kita lawan, yang mana yang kita kena tarik dengan kaedah dakwah kita. Jadi itu yang pertama. Dinun nasihah lillah. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali kitabih. Baginda Nabi sebut ad-dinun nasihah. Yang kedua ialah nasihat bagi kitab Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksud dengan nasihat bagi kitab Allah? Para ulama sebut iaitu beriman dengan semua kitab samawi yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan semua kitab samawi. Kitab samawi ada berapa? Ada banyak. Kalau jumlah nabi, para ulama antaranya yang disebutkan adalah 124,000 nabi. Dalam 124,000 tu ada 313 rasul yang pangkat dia rasul. 313. Daripada 313, yang wajib kita ketahui hanyalah 25. 25 nabi dan rasul. Dan tak semua disebutkan dalam Al-Quran. Banyak lagi yang tak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran disebutkan ada sebahagian yang kami ceritakan dan ada sebahagian lagi yang kami tidak ceritakan. Ini jadi amat banyak. Sebab tu dalam yang kedua ni disebutkan kita kena beriman dengan semua kitab samawi. Cuma yang disebutkan dalam Al-Quran ada 4 sahaja kitab samawi. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. 4 kitab samawi yang Allah turunkan kepada umat manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. 4 ini sahaja. Memang betul kita beriman kepada keempat-empat kitab samawi, maksudnya Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Tetapi daripada keempat-empat ni yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah kitab suci Al-Quran sahaja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Itu janji Allah. Sedangkan ketiga-tiga kitab yang lain, Zabur, Taurat dan Injil, Allah tak jaga. Ada orang tanya, kenapa tak jaga? Kenapa apa nama ni, pilih kasih, pandang bulu, diskriminasi yang sering digunakan sekarang? Kenapa Al-Quran sahaja yang jaga? Di mana keadilan Allah? Macam-macam. Kalau orang orientalis, bagi komen. Agak-agak kenapa tuan-tuan? Ulama ada jawapan. Para ulama sebut ada hikmah kenapa Allah biarkan ketiga kitab yang lain tak dijaga. Antara sebab kerana kitab Zabur, Taurat dan Injil hanyalah diturunkan untuk kaum tertentu sahaja dan pada tempoh masa yang tertentu sahaja. Maksudnya ada expired date. Mudah faham kan, expired date. Jadi kalau dah expired tak pakai lah,
Kerana apa? Tak expired, tak pakai. Kalau dah tak pakai, suka hatilah nak ambil ke nak buang, nak masak balik, nak buat balik, tak pakai, dah tak kisah. Itu nama dia expired. Dan dengan datangnya kitab suci Al-Quran, semua ketiga-tiga kitab tadi telah pun disempurnakan dengan kedatangan Al-Quran. Inilah yang disebut Al-Quran sebagai saksi di atas kebenaran kitab-kitab yang terdahulu, sebagai pelengkap. Itu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman, yang menyempurnakan, yang menjadi saksi ke atas ajaran-ajaran yang terdahulu, yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu. Ini hikmah kenapa Allah tak jaga. Dan kenapa Allah jaga Al-Quran? Karena Al-Quran sifat dia lil alamin, untuk seluruh alam. Dan sampailah ke hari kiamat nanti, tak akan ada Rasul yang baru. Sebab tu Allah jaga. Sebab tu tak ada orang yang boleh menukar ataupun memalsukan Al-Quran. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kitab suci Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita yang selaku umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran? Antaranya yang digariskan oleh para ulama ada tiga tanggungjawab kita terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama iaitu kita kena baca. Ini yang pertama, baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah oleh kamu Al-Quran, kerana Al-Quran akan datang kepada kita, kepada orang yang membacanya, sebagai pemberi syafaat. Dan kalau kita perhatikan, yang wajib surah Al-Fatihah jelah, sebab kita bawa dalam solat. Surah Al-Fatihah jadi rukun, itu jelah yang wajib kalau ikut yang inilah. Tapi takkan selama kita hidup kita boleh baca surah Al-Fatihah sahaja, takkan kita ada usaha untuk khatamkan bacaan Al-Quran. Alangkah rugi kan? Padahal kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat, kita baca dapat pahala, bukan baca dapat kosong, bukan. Dan pahala itulah yang kita jadikan sebagai duit, mata uang dekat akhirat nanti. Sekarang macam-macam, Bitcoin lagi kan, duit dinar, duit dirham, wang fiat, macam-macam. Tapi kita lupa dengan pahala, lupa dengan ganjaran yang merupakan mata uang kita dekat akhirat kelak. Ini yang pertama, baca dulu. Ini selari dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kali pertama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Baca yang macam mana? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Allah yang menciptakan. Baca lillahi taala. Niat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk apa nama ni, tujuan yang lain. Kita baca lillahi taala. Kita solat lillahi taala. Baca Al-Quran lillahi taala. Itu. Setelah baca, barulah yang kedua, kita mentadabbur, kita memahami apa yang kita baca tadi. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka ini tidak memahami Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau dalam hati mereka, di atas hati mereka ini ada satu penutup yang telah mengunci hati mereka untuk membuka ataupun untuk memahami kitab suci Al-Quran. Ini. Jadi kalau kita tak baca, macam mana kita nak tahu untuk mengkaji lebih dalam? Itu sebab tu mula-mula baca dulu. Dah baca, kita akan rasa ingin tahu apa ayat yang aku baca ni ya. Dan kita akan rasa tertanya-tanya. Maka ketika itu kita akan cuba untuk mendalami, untuk mengkaji penafsiran ayat-ayat yang telah kita pelajari. Sekarang zaman sekarang ni alhamdulillah kan, majlis-majlis ilmu banyak, dekat mana-mana ada sahaja kan bab yang menceritakan tentang Al-Quran. Kalau dalam radio IKIM sebagai contoh, Ustaz Syahri Abdul Rahman kan, setiap hari Isnin jam 5, itu slot Ibroh IKIM FM. Itu salah satu slot yang amat bagus kalau kita nak mendalami Al-Quran. Dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman kan, kita boleh belajar macam-macam kan, kaitan satu surah dengan surah yang lain, kaitan satu ayat dengan ayat yang lain. Banyak benda yang kita tak tahu lagi. Surah Al-Fatihah sebagai contoh, kita baca tiap-tiap hari, tapi kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada dalam surah Al-Fatihah, apa keistimewaan surah Al-Fatihah yang dijadikan sebagai pembuka Al-Quran. Itu kan yang kedua, kita kena mendalami lagi. Kemudian yang ketiga kan, barulah kita
masuk kepada peringkat amalan. Baca, faham, kaji dan amalkan. Barulah sempurna penurunan kitab suci Al-Quran. Tujuan dia untuk hudal lil muttaqin tadi. Petunjuk. Petunjuk kalau dibaca, okey, tahu petunjuk dan difahami, lebih kenal lagi dan diamalkan, barulah betul-betul menjadi petunjuk. Kalau ada petunjuk tetapi tak diamalkan, tak jadi apa. Kita buka Waze, buka Google Map tapi tak nak ikut. Jalan je. Lepas tu sesat. Kalau jalan tahu jalan tak apa, jalan tapi tak tahu jalan, sesat. Itu kan, tak nak ikut petunjuk. Baik. Jadi itu ketiga-tiga peringkat perbuatan kita ataupun usaha kita untuk mendalami kitab suci Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wali rasulihi, dan agama ini adalah satu nasihat kan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Yaitu membenarkan segala apa yang datang daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yakin beliau ialah seutama makhluk, sebaik-baik makhluk. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yuti'i rasula faqad ata'a Allah, kan. Barang siapa yang mentaati Rasulullah, barang siapa yang betul dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, kan. Barang siapa, katakanlah Muhammad, sekiranya kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, fattabi'uni, ikutilah aku, ikut bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan turut mencintai kamu. Baik. Dan sempena Maulidur Rasul ini, tuan-tuan, kan, ada banyaklah usaha-usaha yang kita lakukan, amalan-amalan yang boleh kita tingkatkan, kerana antara tujuan kenapa kita mengadakan peringatan Maulidur Rasul, perayaan Maulidur Rasul, ada tujuan. Bukan kita saja-saja nak isi takwim, bukan saja-saja nak isi kalender kosong tu, daripada kosong cuti tak buat apa, bukan macam tu, ada tujuan. Sebab itulah kan, tujuan antara tujuan utama iaitu kita mendekatkan diri kepada baginda Nabi, kita lebih kenal. Kalau dulu hari-hari biasa tak pernah sebut, tak pernah kenal, tak pernah baca sirah, datang Maulidur Rasul, kita sepatutnya kenal lebih dalam lagi pengetahuan kita tentang baginda Nabi. Maka antara usaha yang boleh kita buat, langkah yang pertama kan, ini untuk individu lah. Kalau dekat surau masjid dah macam-macam program buat, ini cuma untuk individu. Dan antaranya apa dia? Yang pertama kan, kalau tak ada buku tentang sirah, tentang sejarah baginda Nabi, tuan-tuan kena dapatkan. Maksudnya apa? Kena beli. Beli buku terjemahan kitab kan, yang boleh kita faham, yang boleh kita baca tentang sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beli, letaklah dalam rumah. Tujuannya apa? Tujuannya bila-bila masa kita nak baca, kita tinggal buka, kita tinggal belek. Ustaz, boleh Google? Boleh, tak masalah, tapi tak syok. Google ni faham-faham lah kan, macam-macam sumber yang ada. PDF, boleh PDF, tapi agak-agak berapa banyak kita buka PDF dalam sehari, dalam seminggu? Jarang. Dalam sebulan? Jarang. Jadi sekurang-kurangnya beli, dapatkan buku, letak dalam rumah. Paling elok kalau ada perpustakaan peribadi, itu lebih baik. Kenapa tuan-tuan? Kan? Ada kajian yang dibuat di negara Eropah. Orang yang dalam rumah dia ada 80 buku, 80 tajuk buku yang berlainan. Maka anak yang membesar dalam rumah tadi, pada masa hadapan dia, pembelajaran dia akan lebih tinggi daripada orang yang lain. Ini dia boleh merangsang rasa ingin tahu kita, budaya ilmu dalam rumah tu. Ini satu kajian, 80 tajuk buku. Orang kafir buat kajian, itu benda baik, bolehlah kita ikut. Dalam ajaran Islam sendiri pun disuruh baca, kita suruh belajar cari ilmu. Cari ilmu tak salah, yang salah apa? Cari ilmu, dapat ilmu kemudian kita berasa tinggi diri, itu yang salah. Sebab tu Allah sebut, iqra, bacalah, belajarlah, wa rabbukal akram, tetapi ingat Tuhan kamu tetap yang paling mulia. Tetap Allah Subhanahu wa taala yang lebih tinggi, bukan kita yang lebih mulia, bukan. Itu tujuan dia, kan? Dapatkan buku. Kalau tak baca macam mana, Ustaz? Buku kat rumah banyak, tak baca lagi. Jangan menyesal.
Imam Az-Zarnuji, pengarang kitab Ta'lim Muta'alim ataupun Pelita Penuntut, beliau sebut ini secara mudah bahasa kita lah, dapatkan dulu buku, kan? Beli dulu, letak dulu dalam rumah. Lama kelamaan kita akan baca juga. Takkan kita nak biarkan macam tu ya, bersawang berhabuk. Lama kelamaan kita akan baca juga itu. Kalau kita tak beli buku, tak dapatkan buku, sampai bila-bila kita takkan baca, sampai bila-bila kita takkan buka. Sebab benda tu tak ada. Ini. Jadi jangan apa nama ni, terlalu kedekut kita nak beli buku untuk ilmu pengetahuan, kan? Lagi-lagi tentang buku sirah ni, tuan-tuan boleh dapatkanlah, tanya kedai-kedai buku, banyaklah. Baik. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita buat? Yang kedua, kita perbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang selawat ini tuan-tuan, tak ada orang yang rugi apabila baca selawat. Banyak hadis kan tentang kelebihan selawat. Antaranya hadis daripada Imam Muslim, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kita baca selawat satu kali, sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah terus berikan 10 selawat kepada kita. Maksudnya Allah berikan 10 rahmat. Azan lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sambung sedikit lagi. Baik, jadi tentang fadilat salawat yang telah kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita 10 salawat, iaitu dengan erti lain Allah akan berikan kita 10 rahmat, kan? Dalam hadis yang lain juga disebutkan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi asra salawat, kan? Allah akan berikan 10 salawat, wa hutat anhu asru khati'at, dan Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dia daripada 10 kesalahan. Ini. Dibebaskan 10 kesalahan, diampunkan 10 dosa-dosa kecil dia. Dalilnya mana? Dalil penghapusan dosa kecil dengan amal soleh antaranya
Firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya perbuatan yang baik, kan? Perbuatan yang soleh, yudhibna sayiat, boleh menghapuskan, boleh memadamkan dosa-dosa yang kecil. Sayiat, dosa kecil. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, kan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, wa'at bi sayiat, dan ikutilah perbuatan yang buruk, dosa kecil yang telah kita lakukan, al-hasanata, dengan perbuatan yang baik, dengan perbuatan yang soleh, amal soleh, tamhuha. Baginda Nabi kata, niscaya perbuatan baik tadi boleh menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ini, jadi selawat adalah amal soleh, dia pun boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Kelebihan yang ketiga, warufiat lahu asyru darajat, dan dia akan diangkat kepada 10 darjat. Dapat 10 rahmat, diampunkan 10 dosa-dosa kecil, diangkat kepada 10 darjat, kan? 30 kebaikan. Kita baru baca selawat satu kali. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, man kana, kan? Faman kana aktsaruhum alayya salatan. Barang siapa yang paling banyak selawat dia kepada aku, kana aqrabahum minni manzilatan. Sesungguhnya dialah orang yang paling dekat dengan aku kedudukan dia pada hari akhirat kelak, ketika mana kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Jadi jangan sia-siakan, kan? Kita hidup berkali-kali, hidup dekat sini, nanti hidup dekat apa nama ni, alam mahsyar lagi. Cuma hidup kat dunia ni untuk kita cari modal. Peluang sekali ni sahaja. Ada orang yang dapat peluang kedua, kali kedua, tapi tak ramai yang mati suri, kan? Dia mati hidup balik. Tak ramai. Berapa peratus yang ada macam tu. Kemudian barulah dia buat sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai kita datang mati dulu, kan? Dah mati, nak buat apa pun tak boleh lah, dah tertutup. Jadi inilah peluang yang kita buat. Berpisah dengan baginda Nabi 1400 tahun, tak pernah jumpa. Jadi jangan sampai menyesal, nanti kembali ke akhirat kita pun tak boleh duduk dekat baginda Nabi. Kerana apa? Kerana kita kurang berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi itu wali rasulihim. Kemudian yang keempat, yang kedua terakhir, wali a'immatil muslimin. Ini agama juga merupakan nasihat bagi para pemimpin umat Islam. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang telah dilantik, kan, untuk menguruskan urusan kita, kan. Ini kalau zaman moden sekarang, kan, kita lantik pemimpin, kita lantik orang yang menguruskan kehidupan kita, ada banyak peringkat, kan, daripada sekecil-kecil perkara sampailah ke peringkat negara, semua ada pemimpin dan semua kita lantik. Baik, dan sistem yang kita guna pakai sekarang adalah menggunakan sistem demokrasi. Cuma sistem demokrasi, kalau yang demokrasi tulen, yang asli, demokrasi betul, yang datang daripada barat, dia tak samalah dengan apa yang dalam ada dalam agama Islam. Sebab tu demokrasi yang kita guna pakai ni ada campuran. Maksudnya campuran dengan Islam, ada tapisan dia, kan? Kerana apa? Demokrasi, kan, secara asal dia pun ada kekurangan. Antara kekurangan dia apa? Suara majoriti yang menang, kan? Kalau majoriti adalah orang yang jahil, yang naik adalah yang jahil. Ini bahayanya suara majoriti. Kerana kita kena tahu, tuan-tuan, sejarah demokrasi, kan? Abad ke-16 dulu, ketika mana orang-orang Eropah, kan, berperang, bangkit melawan penindasan orang-orang gereja, kan? Itu yang timbul gerakan liberalisme, kan? Gerakan pembebasan. Ini kerana orang gereja ni dia memperjualbelikan agama. Ini jangan sampai kita apa nama ni gunakan alasan untuk menyerang institusi agama. Itu yang digunakan oleh orang-orang Islam liberal. Kononnya dia nak samakan orang-orang agama Islam, kan, para alim ulama kita dengan perangai yang telah dibuat oleh pembesar gereja di Eropah zaman dulu. Tak boleh, tak kena. Apa bukti dia? Kalau orang-orang Eropah memang betul lah, dia memang memperjualbelikan agama. Nak minta pengampunan dosa, bayar duit dekat gereja. Itu antara yang berlaku, kan? Sehingga orang-orang Eropah bangkit, kan? Ada gerakan liberalisme, mereka melakukan pembebasan macam-macam, pembebasan dari segi agama, institusi agama, kan? Kemudian pembebasan dari segi politik, memberikan hak yang sama rata kepada semua pihak. Ini sehingga salah seorang yang bernama John Locke, John Locke, bukan rokok John, bukan roti John, John Locke. Ini antara tokoh yang mengasaskan demokrasi barat.
melantik pemimpin, melantik orang yang menguruskan urusan kita daripada suara majoriti. Itu nama dia John Locke, yang melahirkan demokrasi daripada liberalisme tadi. Ini maka itu yang kita kena tapis. Tak boleh terima bulat-bulat, kena tapis. Kerana tak, kalau tak tapis, yang rugi adalah umat Islam, kan? Dan contoh ciri pemimpin yang baik, kan, sempena Maulidur Rasul. Kita ambil contoh yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalil dia? Kita boleh buka surah At-Taubah ayat 128. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat ini ada 4 sifat ciri pemimpin yang baik. Dan ini yang ada juga pada baginda Nabi dan boleh kita amalkan kalau kita sebagai pemimpin. Memang kita pemimpin, paling kurang diri sendiri, kan, ataupun ahli keluarga kita, kan. Ciri yang pertama, syarat yang pertama apa dia? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama adalah daripada kalangan kamu sendiri. Kita nak lantik pemimpin, mestilah orang yang kita kenal, orang yang asal. Dia takkan Perdana Menteri kita nak ambil orang daripada orang luar. Takkan orang Amerika Syarikat nak jadi Perdana Menteri dekat sini. Takkan orang Thailand nak jadi Perdana Menteri dekat Malaysia. Tak bolehlah. Min anfusikum, ini yang pertama. Kita kenal dan dia memang orang tempatan. Yang kedua, azizun alaihi ma anitum. Pemimpin mesti boleh merasai kesusahan yang dialami oleh rakyatnya. Ini syarat yang kedua. Dan inilah yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi boleh merasakan kesusahan kita, merasakan beban yang kita alami. Sebab tu baginda Nabi banyak berdoa untuk umat dia, lagi-lagi umat yang akhir zaman macam kita yang tak pernah berjumpa dengan baginda Nabi. Dan agama Islam, kan, dijadikan sebagai agama yang mudah berkat sifat aziz yang dirasakan oleh baginda Nabi. Dijadikan agama ini sebagai agama yang mudah. Maksud mudah ni macam mana? Syariat dia, kan, fleksibel. Contoh mudah macam solat. Solat wajib, solat 5 waktu kita buat secara berdiri, wajib, kan. Kalau kita tak ada uzur, tak ada sakit, tak boleh solat dengan duduk, tak sah. Tapi bagi orang yang sakit, yang ada uzur, boleh solat dengan duduk. Tak boleh duduk, berdiri tak boleh, duduk tak boleh, boleh solat dengan berbaring. Ini fleksibel, selagi mana dia tak tinggal solat. Syariat dia fleksibel. Itu agama yang mudah. Cuma kena hati-hati, bukan kita bermudah-mudahan dengan agama. Ini. Kalau bermudah-mudahan dengan agama, maksudnya kita buat syariat kita sendiri. Aku nak solat dengan duduk lah, kan? Tak ikut syariat tetapkan, itu bermudah-mudahan. Kalau mudah, ya ikut tahapan yang telah ditetapkan, ya. Jadi itu agama ini dijadikan sebagai mudah. Jadi syarat yang kedua, pemimpin mesti tahu kesusahan yang dialami oleh rakyatnya. Kalau tak boleh merasakan kesusahan rakyat bawah, polisi yang dibuat, peraturan yang dibuat, semua tak boleh memberikan kebaikan untuk orang bawah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, harisun alaikum. Sifat yang ketiga, haris. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat bercita-cita tinggi supaya seramai mungkin orang yang boleh selamat dunia dan akhirat. Ini cita-cita baginda Nabi, nak seramai mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam Al-Quran, kalau aku nak buat satu umat boleh, tetapi Allah buat macam-macam ragam perangai manusia supaya kita ni berlumba-lumba untuk kembali kepada kebaikan, kembali kepada Islam, kembali kepada agama fitrah. Itu tujuan, supaya kita ni boleh berlumba-lumba. Kalau dibuat sama ragam, boring lah, kan? Tak ada cabaran, tak ada cabaran. Ini. Jadi syarat yang ketiga tadi, pemimpin mestilah, kan, ada cita-cita, ada visi yang jauh untuk menyelamatkan rakyat bawah, orang yang jadi ikutan apa ni, yang mengikuti dia supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Polisi yang dibuat, peraturan yang dibuat, kebijakan yang dibuat, undang-undang yang dibuat boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bukan selamat dunia semata-mata, tapi jangka panjang tu kena difikirkan sekali, sampai tahu macam tu. Sebab tu berat, bukan tugas yang mudah. Bukan tugas yang mudah. Kehidupan selepas mati itu lebih berat, itu lebih kekal abadi. Itu yang kita kena berhati-hati. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat, bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang yang beriman sifat baginda Nabi rauf dan rahim. Rauf, kasih, kan? Sayang, kasih ini kepada orang-orang yang beriman tetapi yang terjerumus dalam kemaksiatan. Itu sifat rauf. Dia beriman tetapi melakukan kemaksiatan sehingga baginda Nabi pun rasa kasihan. Macam mana nak selamatkan orang yang beriman yang bergelumang dalam kemaksiatan? Itu adanya nahi mungkar. Baginda Nabi buat larangan sekian, menutup pintu-pintu kemaksiatan. Maka pemimpin pun sama. Dengan sifat rauf yang dia ada, dia kena buat nahi mungkar. Nahi mungkar ini macam mana? Macam-macam lah boleh buat. Kuat kuasakan undang-undang sebagai contoh, kan? Ketatkan lagi peraturan-peraturan, tutup pintu-pintu kemaksiatan, peluang-peluang yang menjerumus kepada kemaksiatan kena tutup. Kalau tak tutup, makin ramailah orang beriman yang boleh terjerumus dalam kemaksiatan. Itu yang kena fikirkan, kan? Itu macam-macam isu, kan? Bayi yang lahir di luar nikah berapa ramai, berapa ribu, kan? Kes macam-macam, arak sebagai contoh, kesan negatif dia, berapa ramai orang yang mati sebabkan pemandu yang mabuk sebagai contoh. Maka benda-benda yang sebegini itu baru satu dua kes, belum lagi apalagi macam-macam. Handphone sebagai contoh, media sosial, kan, aplikasi-aplikasi yang pelik-pelik, kementerian boleh kawal benda tu, boleh blok sebenarnya, cuma atas kemahuan, nak ataupun tak nak, kan? Itu rauf dan rahim, sayang terhadap orang yang beriman dan dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi buat apa? Amar ma'ruf, mengajak kepada benda-benda yang baik, yang ma'ruf, menggalakkan orang ramai supaya lebih ramai join amal soleh, macam program majlis ilmu macam ni, kan? Ini adalah sifat rahim. Kita sayang kepada semua kalangan kita, kita nak sama-sama selamat, maka kita buat majlis ilmu, kan? Supaya kita boleh ingat balik, boleh rasa terdetik hati kita balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebab kita rasa sayang. Dan jadi itu keempat sifat yang boleh kita ambil contoh daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian yang terakhir sekali, tuan-tuan, wa ammatihim. Agama Islam adalah nasihat bagi umat Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa dia? Yaitu agama Islam ni sebagai penyelamat kita semua. Tak kisahlah kita ni siapa pun, agama Islam juga yang akan menyelamatkan kita, yang menjadi nasihat, penasihat kita. Caranya macam mana? Menolong mereka dalam ketaatan dan menegah kemungkaran. Ini sama macam kita sebutkan. Kita pakat-pakat beringat, kita pakat-pakat nasihat. Sebab tu dalam surah Al-Asr Allah berikan 4 syarat supaya kita selamat, supaya kita tak rugi. Syarat pertama dan kedua, iman dan amal soleh adalah berkaitan dengan kehidupan pribadi, kehidupan individu. Tetapi syarat yang ketiga dan keempat, ini berkaitan dengan kehidupan bersosial, kehidupan bermasyarakat. Saling nasihat menasihati tentang kebenaran dalam masyarakat, saling nasihat menasihati tentang kesabaran, juga melibatkan orang ramai dalam kalangan masyarakat. Sebab tu agama Islam ini agama yang sumul. Dia bukan nak kita selamat seorang-seorang, tetapi kita nak selamat seramai mungkin orang yang boleh kita ajak. Jadi itu agama nasihat untuk seluruh umat Islam. Baik, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagai kesimpulan, bahawa agama Islam ni akan tetap relevan sampailah bila-bila, kan? Kerana ini adalah agama fitrah. Bagi orang yang tak percaya, boleh kaji, boleh cari, kan? Boleh rujuk mana-mana kitab suci, kan? Khususnya lagi bagi yang non-muslim yang tak, belum lagi jumpa hidayah, kan? Belum lagi jumpa dengan jalan kebenaran, kajilah, tengoklah mana-mana kitab suci sekalipun, nanti insyaAllah akan jumpa kembali dengan kitab suci Al-Quran. Kerana Allah dah sebut kul inna hudallahi huwal huda dalam surah Al-Baqarah, kan? Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar, kan? Kalau kita nak cari kebenaran, kebenaran agama Allah, inilah agama yang petunjuk yang sebenar, bukan yang lain. Maka usah bimbang, kan? Kaji, insyaAllah kita akan jumpa dengan kebenaran yang hakiki, iaitu kebenaran yang ada dalam agama Islam. Baik, maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kan?
Jadi saya rasa sekadar itu sahaja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat dan kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Kita jadikannya sebagai bekalan dan kita sampaikanlah kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ahli warga kita yang lain yang tak berkesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Semoga ia boleh menjadi amal yang berpanjangan. Kalau kita dah meninggal sekalipun, selagi mana ilmu tersebut diamalkan, kita akan tetap mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, saya diamanahkan daripada Ustaz Safiuddin bin Amran selaku pengasas Komplek Tahfiz Al-Quran dan Sukan Safiuddin beberapa perkara. Yang pertama, kami membuka pengambilan pelajar baru untuk tahfiz penuh masa. Kat belakang tu ada brosur kan? Jadi kami buka kepada pelajar lelaki dan perempuan 10 tahun ke atas. Ini tahfiz penuh masa lah. Jadi kalau ada anak-anak yang berminat belajar tahfiz, nanti boleh hubungi kami. Khususnya anak-anak yang lasak, yang jenis extrovert, yang jenis memang dia tak boleh duduk diam. Sebab tu kami buat tahfiz sukan. Bukan apa, nak melengkapi. Ada tahfiz vocational, ada tahfiz turas, macam-macam. Jadi kami nak saling melengkapi. Sekurang-kurangnya orang yang dia tak perform dalam bidang turas, tak perform dalam bidang pendidikan, dia minat sukan memang tak boleh lari, tinggal bola memang tak boleh, demam, contoh, boleh hantar dekat tempat kami. Sekurang-kurangnya kan, sukan dapat, pengajian agama Al-Quran pun tak tertinggal ya? Itu yang pertama. Jadi, kami bertempat di Kelang lah, Kampung Delik Baru. Satu lagi di Ijuk, Kuala Selangor ya? Jadi boleh dapatkan brosur. Dan yang keduanya tuan-tuan, saya juga diamanahkan untuk mencari dana bagi operasional di tahfiz kami. Setakat ini kami menghadapi tunggakan bil elektrik. Jadi kepada tuan-tuan yang ingin menyumbang untuk meringankan beban kami, nanti boleh masukkan ke dalam tabung yang disediakan. Ataupun kalau nak berjumpa personal dengan saya, nak tengok bil air tadi berapa-berapa, nanti boleh jumpa saya lah. Dan insyaAllah boleh kami sediakan resit pengecualian cukai bagi tuan-tuan yang memerlukan. Jadi saya rasa sekali itu sahaja. Apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa ataupun terdapat penyampaian tak sesuai pada pendapat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Aku luka lihat, astagfirullahaladzim li walakum wali walidina wali walidikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafii khusr, tawassalu ila alhamdulillah. Demikian tadi penyampaian ataupun ilmu yang telah disampaikan kepada kita tadi. Mudah-mudahan kita dapat ambil mutiara kata apa yang telah disampaikan, insyaAllah. Saya bagi pihak jemaah muslimin muslimat mengucapkan banyak terima kasih kepada bagi ustaz. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia kita lagi, dapatlah kita hadir dalam majlis ustaz insyaAllah yang akan datang insyaAllah. Saya dengan ini saya tutup majlis ini. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaAllah besok pagi ada kuliah subuh akan disampaikan oleh Ustaz Haji Ishaq Osman, pengurusi Masjid Abu Ubaidah. Semua muslimin muslimat dapat hadir insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Penuhkan saf hadapan. Luruskan saf, rapatkan saf. Jangan buat saf baru kan? Penuhkan saf hadapan dulu. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'am